Sama kaedah jumpa barang, duk tepi jalan barang. Barang, jumpa jam, jumpa handphone, jalan-jalan duk jumpa handphone, boleh pakai raya. Lah. Tengok pada niat, innamal a'malu binniat. Bila kita tengok jumpa barang, jumpa duit, jangan duk masuk dalam tabung masjid, tak boleh. Faham? Hak orang tu. Faham? Nak masuk dalam tabung masjid boleh, tunggu setahun. Kata ulama, bila kamu niat nak pulang, niat nak jaga, maka dibenar kamu ambil barang tu, kamu simpan. Tapi kamu tak boleh nak guna, contoh duit tu jumpa 50, tak ada guna. Kamu kena istihar dalam masa 1 tahun. Dalam masa 1 tahun, bila tak ada orang mengaku. Ya? Sekarang ni kan banyak, ada Facebook, ada surat khabar, ada Instagram. Ya? Tak ada orang duk mengaku, baru boleh ambil. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih lagi dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita, dapat kita berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun ni. Dan bulan Ramadan pun nak habis dah. Kalau kata Imam Ghazali Hujatul Islam, Allah panjangkan umur kamu, itu tanda Allah nak bagi peluang kamu bertaubat kepada Allah. Sebab kita ni banyak dosa. Dosa kita banyak. Ya, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan, dosa hati, lagi banyak. Sebab itu Allah panjangkan umur kita, Allah memberi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tazkirah tengah hari ini dengan bertajuk jalan-jalan mahu mendapat makrifatullah. Macam mana nak kenal Allah? Ya, macam mana nak kenal Allah? Kadang akhir zaman manusia ni, ya, mereka boleh puasa tapi tak boleh sembahyang. Boleh puasa tapi mata suka tengok benda haram. Boleh puasa tapi telinga duk dengar benda haram, ya. Boleh puasa, hati suka sangka-sangka yang tak baik. Ha, inilah. Sebab itu apabila kita nak kenal Allah, kena kenal diri. Iaitu ada 4 sifat hamba. Pertama, bodoh. Kita ni bodoh. Tak ada siapa yang pandai pun. Faham? Ya, bodoh. Tengok baru ni imam sembahyang terlupa ayat Al-Fatihah tertinggal. Itu dikatakan kita ni bukan maksum. Faham? Ya, kita ni bukan Tuhan. Ada kalanya kita sempurna, ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita tak ingat. Faham? Ya. Tapi kalau buat solat, macam mana imam dia sembahyang, dia lupa baca satu ayat. Dalam hadis Nabi beritahu, dalam buat solat ni Fatihah dia rukun. Kalau tertinggal satu ayat, maka orang itu tidak membaca surah Al-Fatihah. Adakah macam mana semayangnya? Semayangnya batal. Dia jadi imam macam mana? Ya, batal lah imam. Tapi makmum dia ada 2 kaedah. Makmum tidak semestinya batal. Makmum ada 2 kaedah. Bila imam dia semayang, dia sudah melanggar tatang rukun. Salah tatang rukun. Makmum yang pertama yang tidak batal semayangnya berjemaah dengan imam, bila imam salah tentang Fatihah, tertinggal Fatihah, maka makmum dia yang tidak batal solatnya berjemaah dengan imam, dia kena bercerai dengan imam. Dia kena mufarakah. Mufarakah? Faham eh? Itu kena belajar ni. Faham? Ya? Tak ada. Ustaz dah ngajar, dah tidur belakang tu. Hampuk orang rehal pun tahu. Faham eh? Tak? Ingat tu. Kena belajar. Tak belajar, nanti semayang Allah tak terima. Faham? Sama semayang. Semayang dah pakai t-shirt, nampak lubang pungkok, batal solat. Faham? Ada hati-hati tu. Faham? Yang kaedah yang kedua, yang tadi tu yang tak batal solat. Tak batal solat, imam walaupun dia salah tak baca Fatihah, ataupun imam dia tentang ayat Fatihah dia ada tertinggal, makmum tak batal solatnya sebab dia dah bercerai dengan imam, dia kena mufarakah. Dia ini makmum yang tidak membatal solatnya. Makmum yang batal solat, dia ikut je imam. Imam salah, dia ikut imam. Maka dia tidak mufarakah, dia tidak bercerai dengan imam. Maka batal solat makmum.
Betul, jangan tak semestinya makmum ni batal, tak semestinya makmum ni tak batal. Kena tengok kaedah macam mana. Ini dalam bab tentang furu'. Dalam fiqh, kitab fiqh dipanggil furu'. Sama kaedah, baru ni orang nak tanya aku, ustaz, isteri saya kerja di satu jabatan. Dia duk ambil barang-barang jabatan ni, bawa balik rumah. Ya, tapi jabatan barang dalam jabatan ni untuk kegunaan ahli jabatanlah. Ubat-ubat, ya, towel, apa semua. Macam mana hukum dia? Hukum yang pertama, dia dibenarkan ambil benda-benda itu untuk dia. Untuk dia. Tetapi bila dah bawa balik rumah, dia dah pakai, memang hak dia. Adakah keluarganya boleh pakai, boleh ambil? Kata ulama, dibenarkan apabila memang dia ambil mula-mula untuk dia. Tapi kalau dia dah niat daripada pejabat, memang dia ambil tu bukan untuk dia, untuk ahli keluarganya. Aku kena ambil lebih, nanti anak bini aku, nanti keluarga aku boleh pakai sama-sama. Tak boleh, haram lah tu. Sebab dah niatnya, mula-mula niatnya dah lain. Sama kaedah jumpa barang, duduk tepi jalan barang. Barang, jumpa jam, jumpa handphone, jalan-jalan duduk jumpa handphone, boleh pakai raya. Tengok pada niat, innamal a'malu binniat. Bila kita tengok jumpa barang, jumpa duit, jangan duk masuk dalam tabung masjid, tak boleh. Hak orang tu. Nak masuk dalam tabung masjid boleh, tunggu setahun. Kata ulama, bila kamu niat nak pulang, niat nak jaga, maka dibenar kamu ambil barang tu, kamu simpan. Tapi kamu tak boleh nak guna, contoh duit tu jumpa 50, tak boleh guna. Kamu kena istihar dalam masa 1 tahun. Dalam masa 1 tahun, bila tak ada orang mengaku, ya. Sekarang ni kan banyak, ada Facebook, ada surat khabar, ada Instagram, ya, tak ada orang duk mengaku, baru boleh ambil lah. Benda yang kecil lah. Jumpa motor tu berjalan, jumpa lori tak boleh ambil. Jumpa motor tu berjalan, ambil motor buat balik. Suami bini tanya, abang dapat motor ni, bapak mana duk beli air raya? Tak, jumpa tu berjalan, orang tuan motor duk pergi berak, kamu duk ambil buat apa? Mengaji hukum fiqh, faham? Dia furuk, bab puasa, kena mengaji bab puasa. Dia bukan semestinya cium bini batal, bini cium suami batal. Ya, siapa kata batal? Kena mengaji, ya. Bila mengaji dia faham. Kalau bab talak pun mengaji, talak sorih, talak rujui, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak besyarat. Banyak talak ni, ada talak boleh rujuk, ada talak tak boleh rujuk. Dia banyak kaedah. Tapi bila kita belajar, insya-Allah kita faham. Bila dia faham, dia tak gaduh. Tak mau semayang lah. Masjid ni semayang 8 rakaat. Tak mau ikut. Ni wahabi. Kami nak buat 20. Terpulang nak buat 8 boleh. Buat 20 boleh. Tak nak buat. Tak nak semayang terawih pun boleh. Niaga lah. Kena tom yam. Niaga lah. Sambil mati pun. Niaga lah pasal malam. Sambil mati. Tak semayang sunat terawih. Tak apa. Tapi kena ingat. Orang yang tak kompor amal soleh, tak kompor semayang sunat, tak kompor baca Quran, tak mau berzikir, tak ada amalan, nanti balik nak jawab apa dengan Allah? Nak jawab apa dengan Allah? Allah bagi nikmat, kita jangan kufur nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ni pada bulan Ramadan habis ni. Tuan-tuan jangan lupa baca doa ni. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini hadis hasan daripada Imam At-Tirmizi. Nabi tak pernah tinggal baca doa ni. Hujung bulan Syaban, setiap bulan Ramadan, Nabi tak pernah tinggal doa ni. Siapa baca doa ni, tubuhnya sihat, boleh beribadah, Islamnya kuat, imannya kemantapan, rabbi wa rabbukallah, dia beramal seikhlas kerana Allah. Nak baca lah. Dapat kan? Kaya macam dapat. Lepas itu kalau ustaz mengajar anak murid, datang lambat, ustaz tak nak merajuk. Ustaz datang mengajar, ustaz bagi kitab, anak murid tak bagi kitab, ustaz tak boleh merajuk. Ustaz datang mengajar anak murid, terlupa bagi duit sagu hati, ustaz tak boleh merajuk. Ustaz mengajar anak murid tidur, ustaz tak boleh merajuk. Cuma boleh tegur je, jangan merajuk. Tengok anak murid kurang, anak murid lupa buat kitab, anak murid buat hal dia, dia ustaz ni merajuk, tak mau mengajar lah. Ini ustaz busuk punya orang. Tengok Nabi buat kerja agama, tak pernah merajuk. Mana pernah merajuk Nabi? Kalau kita merajuk, Islam tidak berkembang. Jangan merajuk. Kalau macam tu orang muazzin melakukan azan, Allahu Akbar, Allah.
azan. Orang tak datang, merajuk muazin, tak muazin dah. Ha, teruk ah. Tuan-tuan, jangan merajuk, buat kerja agama tak boleh merajuk. Faham? Sama isteri, isteri dengan suami, jangan suka merajuk dengan suami. Nak langsir mahir, dapat langsir murah merajuk. Faham? Puasa dah tak cukup, tu belakang tak cukup puasa, uzur tak cukup puasa. Faham? Puasa tak cukup, belum raya dah sibuk baju raya. Faham? Nak kumpul apa tuan-tuan? Tengok. Bulan Ramadan orang sibuk shopping, duk beli belah tu, duk beli sini, macam-macam dia belanja. Ya, macam-macam. Tetapi untuk bershopping untuk akhirat tak boleh shopping. Faham? Duk tabung masjid, duk masjid buat tabung. Jarang nak penuh tabung ni, faham? Tapi kalau shopping tentang dunia semua orang boleh buat. Duk beli sport rim, orang lelaki sibuk tukar sport rim, ni. Orang perempuan duk tukar gelang, ya. Langsir. Semua tukar, faham ya? Nak shopping tentang dunia. Tapi tentang akhirat, orang tak mau shopping. Tapi yang dalam hadis sebut, Nabi beritahu, harta yang kita bawa adalah yang kita labur pada jalan-jalan Allah, pada jalan-jalan akhirat. Ini kata ma'rifatullah. Kalau dia kenal Allah, dia kenal diri, dia kenal Allah, kenal syurga, kenal neraka, kenal kubur, azab kubur, dia ma'rifatullah. Faham? Dia ma'rifat. Kalau dia nampak ben jenazah, nampak ben jenazah tu eksima tu, nampak. Dia kenal makrifat tentang ben eksima, nanti dia tahu ben eksima ben jenazah ni, nanti aku naik ben ni pergi kubur. Faham ya? Ni tak ada, tapi ben ni sok rokok. Ben cakap, "Hei, sok rokok tepi aku eh. Nanti kau naik dalam ben kau tahu aku bawa kau pergi kubur." Faham ya, tuan-tuan. Main tuan-tuan ya. Baiklah, yang pertama nak dapat makrifat ya, dia kena banyak berlapar. Banyak lapar. Ha ni, banyak lapar. Perut kosong, taik kurang. Pada bulan Ramadan taik kurang. Sebab apa? Kurang makan. Nanti malam banyak taik. Sebab nanti malam banyak makan. Tapi tu sebab tu kaedah buka puasa, jangan ikut hawa nafsu sangat. Buka puasa ni Nabi latih kita, Allah pun latih kita pada dalam satu tahun. Allah latih satu bulan, suruh kita mujahadah. Banyak berlapar. Banyak lapar. Tapi janganlah bila berlapar, di pagi hari, di tengah hari, di siang hari, buka puasa macam beruang. Semua apa ada dalam dunia buat balik. Kalau air, air tebu. Air kelapa. Semua air macam-macam lah. Air jagung semua bawa balik. Air longkang nak juga buka puasa tapi tak boleh. Bukan senang nak lawan ni hawa nafsu. Lepas itu sebab kalau buat tentang suami isteri ni, dia ibunya, pengawal rumah tangganya pula suami. Suami ni kena banyak sabar. Dengan isteri. Memang orang perempuan ni fitrah memang suka minta cerai. Faham? Memang suka minta cerai. Mana perempuan macam tu? Sikit-sikit minta cerai. Pasal topak minta cerai. Pasal langsing minta cerai. Orang perempuan. Memang perempuan macam tu sebab tu Nabi beritahu dah orang perempuan tidak boleh menjadi ketua. Orang perempuan ni dia suka bertindak mengikut nafsunya. Dia bukan bertindak mengikut akalnya. Faham? Orang perempuan ni. Itu orang perempuan ramai dalam neraka. Ni Nabi cakap orang perempuan ramai dalam neraka. Sebab apa? Dia kufur nikmat. Dia kufur nikmat. Orang perempuan ni tengok akhir zaman, pakai jubah cantik dah, tapi ketat-ketat, duk nampak lubang ponggong, duk nampak ni buah dada, duk nampak ni bentuk paha. Pakai jubah elok ah. Ni Nabi beritahu, mereka berpakaian tetapi telanjang. Bini siapa? Wallahu a'lam ah. Entah bini kita tuan-tuan. Kena nasihat, kena bagi tahu. Faham? Dia nak lawan hukum Allah, itu terpulanglah. Faham ya? Tuan-tuan. Kena banyak lapar tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati, faham? Dia mengaji macam ni, adinu nasihah. Mengaji ni dia belajar ni nasihat. Nasihat. Faham? Betul dengan ulama, tak boleh nak benci dengan ulama. Tengok pun tak boleh benci. Siapa tengok ulama' dia benci, dengan ulama' dia suka maki, dengan ulama' suka kata, nanti mati, kata Nabi, keluarnya daripada dunia, orang ini tidak beriman. Maksudnya dia keluar daripada dunia, mati besok, tak boleh sebut Allah.
Ini kat sini tak boleh sebut Allah, dekat sini tak boleh sebut Allah. Lepas tu bila kita nak mati ada satu bunyi sini. Ha, ada satu bunyi. Ini bukan cerita dongeng, bukan kitab bab jenazah. Ha, kita ni semua mati. Orang dalam masjid mati, yang luar masjid mati, yang tidur kat belakang tu pun mati, ya, semua mati. Ha. Yang duduk kat luar tu pun, yang menguruskan zakat pun mati. Ha, semua mati. Ha, semua mati. Tuan-tuan, Bab tentang kematian. Mati apa? Yang mati ni jasad je. Roh tak mati. Roh yang beriman, dia duduk di bawah teleh-teleh burung yang hijau. Hadis sahih. Mereka berterbangan dalam syurga Allah. Burung yang hijau. Lepas itu pakaian yang hijau. Nabi suka pakaian yang hijau. Tak silap, hijau. Nabi berperang hijau, hijau atau hitam. Tak silap aku. Kalau solat, Nabi suka pakai baju warna putih. Tuan-tuan. Ni Nabi, tuan-tuan. Banyak lapar. Banyak lapar. Tu ulama-ulama, sekolah pondok ni, Senin Khamis puasa. Senin Khamis puasa. Senin Khamis puasa. Senin Khamis puasa. Kita puasa bulan Ramadan. Itu yang puasa bulan Ramadan macam nak mati. Jalan pening. Orang nak bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab salam tak lakak. Macam nak pergi perang. Tengok sahabat dengan Nabi. Bulan Ramadan. Tak silap aku perang Khandaq ke perang Badar? Perang Khandaq. Duk gali parit. Parit ni kalau kuda lompat tak lepas. Ni sahabat Nabi. Kita baru puasa satu hari. Nak pergi masjid tak boleh. Motor ada, tuan-tuan. Rumah sebarang jalan tu. Masjid boleh. Boleh pergi masjid. Petang kan ambil bubur lambuk. Datang kan? Tuan-tuan. Rumah Allah ni lah. Sebab rumah Allah ni, akhir hidup manusia, siapalah sekalipun. Engkau orang kaya, engkau orang miskin, engkau datuk, engkau tak datuk ke, engkau siapa ke, engkau budak pondok ke, bukan budak pondok ke. Akhir hidup, orang pasti bawa ke masjid, orang semayang jenazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jenazah. Lepas tu Islam. Ni dia cantik. Mula-mula lahir. Ni telinga azan. Ni iqamah. Nanti mati. Solat. Allah. Tuan-tuan. Tapi solat, banyak orang tak mau belajar solat. tu yang bila terjadi imam terlupa surah ayat Fatihah, orang nak maki imam. Apa imam ni? Lucutkan je watak imam ni. Bodoh imam ni. Hang tak jadi imam tau. Nggak senang jadi imam. Kita ni bukannya Tuhan. Faham? Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita tak ingat, kadang kita terlupa. Sama lah penceramah. Dia mengajar. Kadang-kadang dia baca hadis betul. Kadang baca hadis tak betul. Kadang dia baca ayat Quran, barih salah. Faham? Sebab kita ni bukannya Tuhan. Faham? Kita ni manusia, hamba. Faham? Hamba. Kita ni pasti ada salah. Lepas tu, ada dalam satu doa, doa salafus soleh. Apa doa dia? Bodoh-bodoh kami, pandaikanlah, hina-hina kami, muliakanlah, salah-salah kami, maafkanlah, dosa-dosa kami, ampunilah. Minta dengan Tuhan, dengan Allah, maaf. Ya? Mana malam? Munajat mana malam? Bukan siang-siang. Siang-siang jangan munajat. Ya? Nanti doa kat rumah siang-siang. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ini bodoh, pandaikanlah. Cucu datang. Atuk bodoh. malam-malam orang tidur doa. Orang tidur doa. Bila malam, dia feel. Dia boleh nangis. Malam-malam buat. Kiamat Lail, kena tahu. Datang masjid Kiamat Lail, ibadat. Jangan tidur. Ni tak ada, bergeng-geng. Ni siap buat kelambu, tidur tilam toto. Nabi suruh itikaf. Itikaf. Dikir, ya. Bacalah, berbanyak baca Allah minna ka'afun karim, tahibul afa, fa'afu anni.
ataupun baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini siapa baca? Nabi Ibrahim. Semasa dia nak kena dibakar oleh orang kafir, dia baca ni ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nabi Ibrahim baca. Itu yang burung datang. Burung datang, dia ambil air, dia titikkan air. Kata Nabi Ibrahim, wahai burung, aku ni kena bakar. Kenapa engkau bawa air satu titik ya? Kata burung, wahai Nabi Ibrahim AS, wahai kekasih Allah, aku nak bawa air banyak-banyak, tak boleh. Kau tahu tak kenapa aku bawa air, aku datang ulang alik, aku letak walaupun api ni tak boleh padam? Sebab aku nanti kena tanya dengan Allah. Kekasihku kena bakar, Nabi ku kena bakar, adakah aku tolong memadamkan api? Nampak? Ni burung, faham? Kita tak ada, tuan-tuan. Orang minta tolong, sekolah minta tolong, mahat minta tolong, anak yatim minta tolong, selamba faham? Faham? Itu pada bulan Ramadan, Allah latih kita cari orang susah. Faham? Cari orang susah, tolong orang susah, faham? Ya? Tapi bila nak tolong orang susah, mulut jangan duk kata kok orang. Hati jangan duk kata kok orang. Ni bagi duit. Hati cakap Tipu. Bagi. Orang yang mula-mula masuk syurga, orang dermawan, orang yang rajin sedekah masuk syurga number one. Number dua baru ulama, number tiga baru para syuhada. Ni hadis sahih. Macam kita wallahu alam, kudu-kudu punya orang. Beli baju raya boleh 200 lebih. Baju raya sedekah boleh 200. Situ mati. Orang perempuan beli gelang beribu tu, dalam telekung gelang besar-besar tu belakang. Tapi sedekah boleh 1,000, sedekah boleh 500, situ mati. Ingat tu, ni hadis sahih. Nabi cakap apa? Daripada Abu Hurairah, tak silap. Nanti yang ni seorang perempuan pada zaman Nabi, dia datang jumpa Nabi. Dia bagi gelang besar. Ingat, orang perempuan bagi gelang besar ni pada zaman kita. Zaman Nabi ada lah. Zaman Nabi tu orang nak perempuan pakai meh 916. Zaman Nabi meh lagi hebat. Datang jumpa Nabi, Nabi tanya, gelang kau pakai ni, kau dah zakat belum? Kau dah agih kepada fakir miskin belum? Belum wahai baginda. Dia buka gelang, bagi kat Nabi. Nampak orang yang takut dengan Allah. Nabi kata apa? Kalau kau tidak melabur, tidak diagih, tidak dizakat pada jalan Allah, kau akan dipakai gelang-gelang api neraka Allah. Itu satu. Yang keduanya, orang perempuan yang pakai barang kemas bukan untuk suaminya, untuk menunjuk-nunjuk pada kawan-kawannya, untuk dipamer-pamerkan bermegah-megah, nanti dia akan dipakai gelang-gelang rantai-rantai api neraka Allah. Ingat tu orang perempuan, pakai gelang jangan ada tunjuk ke orang. Ni tak ada, tengok pada hari raya esok. Hari raya semua gelang keluar, gelang basikal semua keluar. Balik kampung semua gelang keluar. Ingat tu, bila balik kampung menyinggung hati mak, hati mak mentua, hati mak kandung, menyinggung sebab barang kemah ni, suami ni akan human ke dalam api neraka Allah. Ingat tu, mak bercakap ni, man sampai hati hang, aku yang lahirkan hang, duk jaga hang, duk malam-malam hang, nangis aku yang buat susu, hang berak aku basuh. Aku tak pernah hang beli barang kemeh, hang beli kecil bini hang besar barang kemeh. Tapi mak tak cakap kat anak, dia cakap hati dia tersinggung. Anak ni anak yang derhaka. Tuan-tuan. Baiklah, dah 1:10 dah tuan-tuan. Ceramah tak boleh lama nanti azan Zuhur berhenti jap, ceramah sikit Itu ada makan tengah hari. Aku boleh makan, aku musafir. Tuan-tuan tak boleh. Tapi kena tahu, musafir yang boleh makan macam mana. Faham tu? Orang musafir yang urusan akhirat,
Satu. Yang keduanya, orang yang musafir ni, dia dibenarkan masuknya, dia boleh makan, kena tahu. Pertama, dia pada malam hari, dia kena niat puasa. Wajib niat puasa. Kedua, kena sunat bersahur. Lepas tu, musafir dalam perjalanan, tak larat, baru boleh buka puasa. Itu pun kena menyorok-nyorok. Bukan sambil buat kereta, boleh seokok. Potong kereta ni, bagi yang sebiji lah. Ha, kena tahu ni dia niat puasa hidak, bersahur hidak, apa hidak, pagi-pagi isap rokok kat rumah. Bini tanya, abang tak puasa? Jagi abang nak musafir kat Johor ni. Abang musafir. Umbui-ambui. Lepas tu kena belajar buat puasa. Tu yang aku bagi tahu tu, cium bini tak puasa, bini cium suami tak batal puasa. Akan membatal puasa. Asal hukum dia tak batal, harus hukumnya dia akan jatuh batal apabila keluar air maninya. Itu hukum lah. Cium batal, cium batal. Tak guna kahwin lah. Talak. Cikik cakap jatuh. Tengoklah talak macam mana disebut. Talak yang tak boleh rujuk, talak kabir. Talak kabir ni, dia nikah dengan perempuan ni, nikah-nikah, belum bersama, cerai lah. Tak boleh rujuk lah. Nak rujuk, dia kena nikah balik, kena ijab khabar balik. Ni talak kabir, talak yang paling besar. Kalau orang kampung panggil, janda berhias. Bukan kereta berhias je, janda pun ada berhias. Faham ya? Kalau nak kahwin, nak nikah, carilah ibu tunggal. Ibu tunggal dia banyak pengalaman. Bukan pengalaman di malam hari, pengalaman duk jaga suami. Duk masak, duk kemen rumah, dia tahu itu, otak tu fikir kotor je. Yang kedua, nak mendapat hal-hal tentang makrifat, ya, dia kena uzlah, asing diri. Asing lah, asing. Macam ni lah, kita asing diri. Tak duk rumah, tak tengok TV, tak duk dengan bini, tak duk dengan anak. Asing, datang masjid, asing, uzlah. Orang dulu dia asing masuk dalam gua. Alam gua, dia bertapa. Buat apa? Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. La huwa illa huwa. 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 Sama banyak zikir ni, Allah buka tentang hijab. Nanti dia dengar dinding zikir. Duduk tepi pokok getah, tengah-tengah isok rokok. Pokok getah zikir. La huwa illa huwa. Hai bodoh, isok rokok je. Allah buka hijab. Aku 15 tahun yang lalu, aku pernah dengar air zikir. Tuk. Allah. Tuk. Allah. Tuk. Allah. Di satu tempat, di Selangor. Nak kula, nak kemulai. Sampai tu tak dengar dah. Hati jahat, kotor, tak dengar dah. Banyak zikir. Siapa banyak sebut nama Allah, pertolongan Allah cepat sampai. Tengok bulan Ramadan, kita kan dekat dengan Allah. Rajin baca Quran, ya. Walaupun aku ceramah dia kerah, kan? Dia nak tak puas hati, tak berani, sebab puasa, tak larat. Nak angkat tangan, nak tubuh, tak larat. Tengok bulan Ramadan, kena banyak sabar tu baru ni. Mana punya botak dok baling cermin orang. Nampak. Kena banyak sabar, banyak zikir kan. Kita dalam poket dengan atas tasbih. Allah 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 Pah! Itu yang suami kena tumbuk ni. Pah! Lebang ni. Ingat orang perempuan tak boleh tumbuk suami tu. Tumbuk ni. Orang perempuan. Orang perempuan sekarang bukan macam orang perempuan dulu. Orang perempuan sekarang main gym. Balik rumah suami anu sikit. Pah! Lebang suami. Pada orang masjid ni kena tumbuk. Ya main. Banyak uzlah. Tu wali-wali Allah dia uzrah dalam gua. Sekarang dalam gua payah nak uzrah. Dalam gua orang buat maksiat.
Atas bukit orang duduk main judi tu, genting handle, orang main judi tu bukit tu. Oh, you know. Siapa kerja sana? Duit, gaji habis eh? Walaupun jadi sekuriti sekalipun, duduk jaga tempat judi, duit tu haram, tak ada bagi makan anak bini lah. Dia duduk jaga orang main judi. Jadi walaupun sekuriti sekalipun, tak boleh ambil dia tu. Carilah kerja lain. Tak berkat. Uzlah. Yang ketiga, banyak diam. Diam tu orang-orang salah pusalah, orang tasawuf ni dia banyak diam, cakap tak banyak. Sama dengan guru aku pun, 18 guru aku yang dah meninggal dunia pun, cakap tak banyak. Anak murid dia tanya, "Ustaz, assalamualaikum." Ya. Waalaikumsalam. Dia, dia. Kita tak ada. "Ustaz, assalamualaikum." Waalaikumsalam. "Ustaz, mai seorang ah?" Dua orang. Oh, dua ah. Oh, ada buat barang berniaga ah. Madu dia buat madu. Jangan lupa lah, sebab malangkan nak makan dengan bawang ah. Kita lain cakap panjang. Berjela-jela lah. Orang tak sahut, cakap tak banyak. Sikit, cakap sikit. Orang tak sahut ni, dia jalan ke, dia suka tunduk cakap. Kita jalan, no. Pergi rumah orang yang raya, sampai ke dapur pergi. Besar, peti air yang besar. Ui, peti air dua pintu, tiga pintu. Hutang lah. Hutang lah. Habis, ada dalam bilik masuk habis pun. Balik kan ngumpat lah, cerita kat suami. "Baby, padi pergi duduk raya rumah ni, spender berterabuk." Panggil suami, "Baby, tengah sayang baby. Ya, tengah sayang baby. Nanti minta langsir, minta itu tak dapat." Marah suami panggil babi. Ingat tu orang perempuan, jangan duduk sekali-kali duduk maki suami. Ya? Maki suami, Allahu Rabbi. Masam muka dengan suami. Ibadahnya kalau contoh dia puasa pada hari ni, puasanya sah tapi Allah tak terima puasa tu. Tak terima. Cuba fikir lah. Nabi cakap 50 wanita dalam neraka, seorang lelaki dalam neraka. Fikir. Ramainya wanita dalam neraka. Mana? Dalam neraka ni bukan untuk bertaubat kepada Allah. Tubana ya Allah wa raja'na ya Allah. Bukan, faham? Dalam neraka ni dia nak diazab oleh Allah. Malaikat Zabaniyah rantai dia heret homban dalam neraka Allah. Ini malaikat Zabaniyah. Dalam neraka bukan untuk nak semain taubat, bukan untuk nak mengaji ni, faham? Dia nak diazab, nak dihumban ke dalam api neraka Allah, nak dihumban ke dalam sungai, sungai neraka yang bernama sungai Gayu, tasik-tasik lam-lam, dalam neraka Allah. Kat syurga dekat-dekat dunia ni, lepas tu minta maaf dengan suami tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari jangan minta maaf hari raya, dengar minta maaf hari raya, minta maaf. Itu pun tengok kalau suami bagi duit lebih baru nangis. Suami tak bagi duit tak nangis. Minta maaf setiap hari nak. Suami ni dia kerja, salam. "Abang, ayah minta maaf dengan abang. Pada hari ni ada yang tak kena dengan abang, makan, minum, apa semua. Ayah minta maaf." Azan eh. "Minta maaf. Ayah minta maaf dengan abang. Ada masak tak sedap ah. Ada yang membuatkan abang tak puas hati dengan ayah, pakaian ayah ni ada yang tak elok ah. Ketiak ayam ni bau lori sampah, minta maaf lah bang." Minta maaf tu. Ingat tu, suami isteri kena minta maaf. Sebab penjamin syurga isteri ni daripada suami. Dan suami ni pula, dia nak masuk syurga, dia punya jaminan daripada anak dan isterinya. Kalau anaknya tak didik dengan agama, "Ku anfusakum ahlikum nara." Ya, tak ada berikan didikan agama, tentang hukum syarak. Mereka bebas tentang hal-hal keduniaan. Mereka melanggar perintah Allah. Mereka suami ini, bapak ni tak lepas untuk masuk dalam syurga Allah. Berhenti jap azan. Bagi orang datang. Orang datang aku tabuh sikit. Datang mengaji baru nak azan datang. الله أكبر الله أكبر
Asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sambung tadi hal-hal untuk mendapat tentang makrifatullah, tentang makrifat. Nah, ni ada orang tanya kat aku. Ustaz, macam mana kita nak mengetahui apabila Allah mengurniakan Lailatul Qadar sedangkan diri ini tak tahu. Dia tulis sini jahil, aku pun tak tahu lah. Minta pencerahan oleh pembayaran RM50 satu minit. Lailatul Qadar ni itu rahsia Allah. Kematian ni rahsia Allah. Orang dapat Lailatul Qadar ni orang yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi siapa dapat Lailatul Qadar, 7 keturunan jadi ulama. Siapa dapat Lailatul Qadar, 7 keturunan jadi ulama. Itu pada malam-malam hari yang akhir-akhir Ramadan, Nabi beritahu, ulama beritahu, kamu hendaklah menghidupkan malam pada malam itu koda, bukan hidupkan malam main mercun. Atuk main dengan cucu. Bukan. Atuk tu tembak nenek. Malam hidupkan malam, berzikir, beristighfar, minta dengan Allah, sebab orang yang dekat dengan Allah ni, Allah dekat dengan dia. Allah dekat dia. Tuan-tuan tengok tok-tok guru. Tengok para nabi, para rasul, para auliya, salafus soleh, mereka macam mana hubungan mereka dengan Allah, dekat dengan Allah. Tu yang dia buat air penawar jadi, sebab mulut suka dikir, kita mulut suka ngompat. Ustaz ceramah boleh Ustaz ceramah boleh ada orang belakang cakap. Aku tak nampak jangan duk kata kat orang tentang itu kodah. Setiap malam buat. Nah, tu yang orang dia kadang dia salah tafsir. Tengok dia duduk pasang pelita tepi jalan, depan rumah duduk pasang pelita tu.
Orang dulu dia pasang pelita ni untuk dia mudah balik i'tikaf daripada masjid, dia nak balik sahur. Nak balik sahur senang, ada lampu, dia balik rumah. Orang sekarang tak ada, dia ikut-ikut orang. Hang kena pasang pelita, tak pasang pelita nanti arwah nak balik tak nampak jalan. Ha, ni solat i'tikaf ni. Solat i'tikaf eh. Macam pergi kubur. Kenapa hari Jumaat tak mau pergi kubur? Kenapa hari raya mau pergi kubur? Hari raya kubur penuh. Penuh kubur. Ha. Ha. Penuh kubur. Salah ha, pergi kubur bukan setiap hari raya. Pergi kubur ni Nabi kata hari Jumaat. Harulannya. Ya? Ha, dan kalau kamu pergi kubur kamu ingat mati. Kamu ingat mati, ingat mati. Selalu pergi kubur. Ya. Ini tak ada, datang setahun sekali hari Jumaat, hari raya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, waalaikumsalam. Hari raya pun mai kubur, maaf bodoh. Ha? Orang kubur cakap oh, ha, dia cakap, kita tak dengar. Kalau kita dengar, situ terberak mati terus. Ha. Eh? Ha. Tu kena pergi kubur, selalu pergi kubur. Ingat hati. Ha, ingat hati. Eh? Ha, raja pergi kubur dah. Eh? Ha. Ha, ingat tu, jangan benda-benda kurafat kena buat, jangan dibuat. Cium-cium batu nisan, jangan. Ha, eh? Duduk atas kepuk kubur tak boleh. Ha. Ya. Ya, apa tu yang dikatakan haram semayang dekat kubur sebab dia pijak-pijak kubur, tapi kalau dah darurat dah tak boleh jalan lain tak ada, maka harus hukum dia. Ha, ya. Ha, tu hukum dia. Kat kubur jangan isap rokok, kat kubur jangan selfie-selfie. Alhamdulillah Allah dapat ziarah kubur, makna doa anak anak ni orang soleh, orang masjid Sungai Tiram paling soleh anak. Jangan. Ha, eh? Ha, dia kalau dia tak riak tak apa, kalau riak habis lah. Ha, ya. Ha. Ha. Betul, jadi imam ni kalau semain terawih dia bahaya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Oh, suara macam imam Mekah. Balik rumah bini cakap, "Bang, bang. Tadi abang imam orang perempuan nak puji seorang yang sedap." Yang sedap? Malam esok dia tarik lagi. Iyyaka na'budu. Ha, ni habis ha? Ha, ni dia riak faham eh. Ha, hati-hati ya faham eh. Syaitan ni dia power, ilmu syaitan ni dia power, power ilmu tu. Syaitan ni dia keluar pada syurga Allah bukan sebab dia tak semayang, sebab dia takabur. Faham eh? Ha, baiklah. Ni aku dah jawab dah eh. Aku dah jawab dah. Tuan-tuan nak tanya, tanyalah. Mana aku tahu aku jawab. Aku tak tahu aku diam je. Eh? Kalau aku tak tahu aku suruh kameraman jawab. Tuan-tuan. Eh? Fatiha? Ha? Batal? Ha, tetap batal. Sebab Fatiha ni, dia kan 7 ayat. Kalau dia tinggal dengan sengaja, batal lah. Tak sengaja, tak sedar, tu lain. Ha, tu lain lah, faham? Sebab tu, orang jahil ni, dia kena tahu. Jahil ni, dia kena belajar. Ha, faham? Dia kena belajar. Bila dia belajar, dia tak dapat. Nak sebut Fatihah tak boleh? Tak boleh sebut. Ya, memang lidah ni tak tahu, tak disebut. Nah, kata ulama, dia kena sebut tak? Tasbih sebanyak mana surah Al-Fatihah. Ha, faham? Itu orang yang dia nak jadi imam ni, ya, dia pertama qori. Qori. Ya, belakang qori ni kena alim, kena ulama. Ha, faham? Sebab dia kena makhraj, kena cantik, kena sedap. Macam kira macam kita tak apa, semua boleh jadi imam, semua kari, faham? Kari, kari, faham eh? Semua kari, 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 kari ada kapas, faham eh? Ya, ha, qori, lepas qori baru orang alim belakang ni. Kalau tak betul orang alim tegur. Ha, faham eh? Ha, ni. Lepas tu nak komat ni jangan main jangan main komat. Tengok tu, ada qori belakang. Tak ada, semua kari, semua kari, 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 kari. Ha, komat. Eh, tengok-tengok di lepas tu masa azan dengan iqamah dia ada masa. Lepas tu nak iqamah ni jangan tunggu-tunggu komat. Ha. Ya. Lepas tu tengok di Masjid India, di Seri Petaling, ya. Mereka jemaah tabligh ni, ya. Sebelum azan nampak dia bagi masa, bagi orang datang dan sebelum sembahyang sunat bagi orang datang. Bagi dapat nak komat pun bagi dia pun sembahyang sunat tu. Ya. Dah selesai. Oh, iqamah. Eh. Betul jadi muazzin ni kena orang jujur, ya. Ha, tu. Itu kena hati-hati ya, ya. Betul dalam, tapi dalam sembahyang dia tak ada praktikal. Bab Fatihah tak ada. Sirat. 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 Iya. Iya.
dia bagi sikit tu. Nak praktikal, Fatihah sebelum semayang. Sebelum semayang zuhur, sebelum semayang asar, duduk tepi terpelat tu. Iya. 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 Boleh terpelat lu. Kenapa hang ni? Duduk praktik, dia praktik Fatihah. Ha? Iya. Ha, dengan dia-dia semua. Iya. Wah, kan? Wah. Ha, lepas semayang tak ada praktikal. Faham eh? Ha. Lepas tu, makmum ni, dia kena tahu. Ha, lepas tu, imam. Lepas tu, dalam kitab fiqah, sebab solat, makmum boleh merampas kuasa imam. Boleh. Ha, itu yang terjadi tu, Fatihah tak betul kan? Ha, dia kena rampas lah, rampas. Jadi bila terjuan dia rampas, dia untuk menguasai makmum-makmum yang di belakang. Jangan dah imam dah batik, biar eh. Faham? Ha, inilah imam, tujuan makmum belakang imam ni. Faham? Ya? Ha, nampak kain imam koyak, tegur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam pun tak tahu, baru naik tepi imam. Rampas kuasa imam, rampas. Jangan duduk siku imam, tak boleh. Faham? Ha, dah naik automatik makmum ni tengok imam ni tengok makmum naik dah dia tahu dah aku ada masalah dalam solat ni nahlah eh ni kaedah solat lah eh alhamdulillah nak tanya apa tak ada nak sambung sikit tak ada eh ha. Batal wuduk. Tak dengar ah. Nanti tanya lain aku jawab lain lagi. Okey. Oh, imam dia jadi imam. Lepas tu dia habis baca Fatihah dah. Habis batal wuduk ke tak habis? Oh tak habis lah. Ha? Haa tak habis. Imam dia di dalam solat. Imam wajib baca Fatihah. Makmum pun wajib baca Fatihah. Ya. Ha, makmum yang ditanggung Fatihahnya. Apa yang ditanggung Fatihah oleh imamnya. Makmum yang masbuk. Kena tahu. Masbuk yang kaedah macam mana. Dan imam di dalam solat. Allahu Akbar. Tiba-tiba Fatihah tak habis. Kentut imam ni. Kentut imam ni belah. Imam ni belah maka kena diganti dengan makmum belakang ni. Makmum ni ganti, dia kena baca Fatihah semula. Sebab imam ni Fatihahnya tergantung. Faham? Ya. Ha ni kaedah solat ni sebab Fatihah dia rukun. Sebab itu di antara dalam solat dia ada rukun, dia ada sunat. Sebab itu apabila kita memindah rukun, yang dikatakan yang tadi, yang baru ni, yang semayang imam baca Fatihah tertinggal, dia mula-mula dia tak batal solat dia sebab tertinggal satu ayat. Tak batal solat dia. Dia yang jatuh batal tu apabila imam itu dia rukuk sebab dia sudah memindahkan rukun sebab Fatihah tak cukup. Ha. Hatu yang batal tu. Selagi dia tidak memindahkan rukun, selagi dia tidak rukuk, dia kurang lagi ayat Fatihah, dia kurang lagi, nanti bila dia ingat, dia baca lah. Faham? Tapi bila dia dah kurang ayat ni, dia dah rukuk, dah memindah rukun. Itu batal solat lah. Faham? Sebab dia dah pindah rukun. Sebab itu nak memindahkan rukun, kena selesaikan tentang rukunnya. Faham? Sebab itu dalam solat, dia tak boleh duduk goyang kepala ni. Goyang kepala ni lah. Ha, ni. Goyang kepala ni. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bila berlaku sembahyang tasbih. Ha, malangkan dia sembahyang tasbih kemudian dia buat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Goyang habis lah. Lampu masjid gelap tutup, orang tak nampak. Dia sedap, dia layan. Feel. Kalau terang, sepak orang belakang lah. Ha, ni tak tahu ni. Sebab dia rukun. Ha, dia rukun tu. Eh? Ha. Tengok kita nak baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Eh? Rabbi tu itu istifak dia sebenarnya supaya kita rehat. Ha, itu kita tak baca sembahyang sah tak masalah faham. Takbiratul ihram Allahu akbar tu itu wajib. Takbir mula-mula takbiratul ula tu Allahu akbar itu wajib. Bila yang lain takbir intiqalat tak wajib lah sunat tak baca sah faham eh? Tapi tak baca sembahyang tak sempurna macam kita lah pergi masjid ya eh? Seluar pakai. Baju pakai. Sini bulu dada nampak sebelah. Ha itu lah. Ha, tak cantik. Ha, eh? Ha tu. Faham dah? Ha itu jawapan dia.
Dia tak habis. Tak sempurna. Waladdal ni tak habis. Faham ya? Ha. Tergantung. Faham ya? Ha. Faham ya? Itu kena tahu kaedah. Faham ya? Tapi bila imam. Okey, kalau dah habis. Waladdallin amin. Dah habis kan? Habis lah. Ya? Ha. Amin tu senang eh. Faham ya? Habis. Bila digantikan dengan imam yang baru. Ya? Tak payah baca Fatihah dah. Tapi kena baca Fatihah. Kalau makmum ni boleh baca Fatihah. Ha, dia faham? Eh? Ha, selalunya bila imam duduk baca Fatihah, makmum tak baca Fatihah. Hey. Kan dia lihat hayal lah hayat. Ya. Bini buat rasa apa bukan rasa. Eh, mana baca Fatihah? Ha, eh. Ni ada hadis yang mula-mula Nabi duduk semayang, Nabi baca surah. Ya, ni baca surah, tiba-tiba sahabat duduk baca surah. Habis semayang Nabi tanya, siapa di antara kamu yang aku baca surah, kamu baca surah? Kalau aku baca surah, kamu diam. Ini yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Mereka berpendapat yang ada satu lagi hadis. Yang Nabi kata, apabila aku baca surah, kamu bacalah Al-Fatihah. Lepas tu walaupun dia empat mazhab, lain-lain pendapat, mereka tak bergaduh. Kita tak ada. Baru pakai serban sikit letak sini. Letak sini. Letak sini serban. Letak sini serban. Orang tak terawih lambat tak? Bodoh. Haram eh. Haram ke orang eh. Baru pakai serban seminggu. Baru seminggu pun serban. Baru seminggu. Orang dulu tak, orang dulu. Lepas tu tuan-tuan tengok. Orang dulu nak dapat title ustaz ni, dia mengaji belasan tahun. Orang sekarang baru mengaji 4 tahun. 4 tahun. Kadang mengaji Allah. Kadang tak mengaji pun. Baru orang panggil berucap sekejap eh. Ni boleh ceramah ni. Hebat cakap hebat eh. Orang dulu kena mengaji belasan tahun. Baru boleh nak ceramah depan orang. Nak senang nak mengajar kan. Susah eh. Macam haji dia tanya aku. Aku jawab, ni fatwa. Kalau aku salah jawab, haji ikut. Aku humban dan kena humban dalam api neraka Allah. Begitu kena mengaji. Udah. Kalau boleh tak payah tanya. Tanya orang tahu, kita tak tahu. Dia tertengah rukun. Baiklah. Betul kena tahu. Imam dia nak sembahyang, makmum ni pun dia nak ikut imam ni, makmum ni kena tahu kaedah. Contoh makmum ni dia dok baca Fatihah lambat. Imam dah baca surah dah habis, dia dah iya. Kena abudu wa iya. Kena setari lambat. Kalau makan cepat. Mayang lambat. Kalau makmum ni dia tak boleh nak follow imam, tak boleh nak ikut, dia baca, makmum ni dia baca lambat. Ataupun imam baca laju. Bila makmum tertinggal sampai 4 rukun. Allahu Akbar. 1. Sami'allahu lillahi hamidah. 2. 3 rukun bukan 4 rukun. Allahu Akbar. Imam sujud lah. Kita duduk atas berdiri baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Batal solat. Sebab dah tertinggal 3 rukun. Itu mendapat katakan 4 rukun. Kalau tak boleh ikut, kena mufarakah. Cerai dengan imam. Cerai lah. Cerai. Aku cerai dengan imam. Tak mau ikut dia. Faham? Talak. Talak 3 terus. Faham? Oh, maksudnya imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Maksudnya imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Boleh, tapi makruh lah. Dia tak haram pun. Tapi yang haram ni, kalau imam baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum belakang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini makmum bodoh.
Ah, kena tahu tu, ya. Makmum ni dia makmum, imam dia imam. Makmum dia kena tahu kaedah makmum. Makmum tak boleh tinggi suara pada imam. Dia boleh tinggi suara apabila ada masalah di dalam solat. Itu terjadi kepada semayang jihad, semayang sir. Semayang sir, ha ni, semayang zuhur, semayang sir, senyap, senyap. Kalau kita kuat, apa hukum? Makruh. Main-main, haram, boleh jatuh. Boleh jatuh ni lah, jadi jatuh kapi ya, bah, eh? Bah, kena hati ya, buat solat ni. Eh? Faham eh? Ha. Dia kena habiskan tu pada hak, bukan? Sebab ada yang kata, rakaat kedua, rakaat ketiga, kalau dia tak habis pada hak, tak boleh dah. Yang kata imam tanggung Fatihah bila makmum masbuk. Kena faham tu? Kena faham. Contohnya ni, ini imam. Imam Allah ya, imam. Allahu akbar, imam rukuk. Kita masuk Allahu akbar. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil arrahmanirrahim. Ya. Ataupun tu Allahu akbar. Ni yang dikatakan dia dapat dengan imam. Ya, maksudnya dia dapat satu rukun. Imam tak bangun lagi, ha. Itu yang terjadi masa Rasulullah solat. Sahabat nak masuk solat. Tak silap aku lupa nama seorang sahabat. Nabi tengah rukuk. Allah. Nabi nak bangun, malaikat Jibril tekan. Supaya sahabat ni dapat sembahyang berjemaah. Itu yang terjadi ni, imam ni dalam kitab Bahru Mazi daripada Imam Nawawi ya, di karangan Syekh Al-Izzah Al-Marbawi. Apabila mak imam ni dia tengah rukuk, dengar makmum masuk, dia kena panjang sikit baca bagi peluang makmum ni, faham ya. Ha, ni tak ada, dia dengar makmum masuk, sami Allah liman hamidah, ha, imam ya, dia kena bagi peluang makmum ni, faham ya. Ha, kena tahu tu, faham. Yang kata imam tanggung ni makmum, patut makmum yang masbuk. Ha, ada faham? Eh? Ha, bila makmum ni tak masbuk, ha, dia kena habis baca. Tu baru ni orang tanya aku, ustaz, saya semayang jemaah tak pernah baca Fatihah. Bak orang duk cakap, bila kita semayang jemaah, imam duk tanggung Fatihah. Ha, kata mangkuk betul kau ni. Tak baca Fatihah. Tak pernah baca Fatihah. Ha, dia semayang seorang duk baca Fatihah. Dia ke ustaz, dia tak tahu pun ustaz. Ha, siapa tak mengaji, faham? Dia cari duit, tak habis-habis. Ha, eh? Dengan ngaji ya? Faham ya? Ha. Ada tanya lagi tak ada? Haji duk pegang mikrofon tak tanya kot ya? Tak ada? Ada. Kalau boleh jangan lama dengar, aku dah harga ya, faham? Solat jemaah? Itu dalam hadis sebut Nabi kata apa? Sallu kama ru'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nabi cakap itu. Habis itu semayang kita kena belajar, kena mengaji, kena belajar. Habis itu makmum dia kena tahu had dia dengan imam. Ya. Habis itu apabila dia buat perkara-perkara yang sampai ya, masa itu terlampau lama. Maksudnya di antara makmum dan imam boleh membatalkan solatnya. Sebab itu kadang-kadang banyak berlaku bila imam dah duduk tahiyat dah. Imam dah baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Makmum sujud tak bangun lagi. Dia minta dengan Allah dalam doa sujud. Ya Allah, aku nak kahwin lagi tak dapat ni. Tolong ya Allah minta. Lambat ni. Imam dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia baru nak bangun. Batal solat makmum. Ya. Ha. Kena tahu tu, faham? Itu dalam solat ni, kena hati-hati ya, faham? Ya? Nak minta apa, nak sujud lama-lama, bila semayang seorang-seorang. Nanti Nabi suruh datang masjid cepat, faham? Eh, tak ada, datang lambat. Eh, dah datang lambat, duduk luar ni, faham? Eh, datang cepat tu. Siapa datang masjid cepat, nanti mati, bangun pada kubur, wajah seperti bulan purnama. Dah. Siapa rajin berwuduk, wajahnya bercahaya. Ha, siapa rajin beruduk membuang dan menghindar sifat-sifat panas baran. Ha. Rajin beruduk. Ya. Ha. Tak ada tanya dah. Tak ada ya? Dah lama ni, faham. Lapar ni, faham ya. Baiklah dah aku nak berhenti dah. Sebelum aku berhenti, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan ni bulan Ramadan dan habis dah hujung lah, ya.
Doa yang Nabi nak baca, Allahumma ahilahu alaina bil yumni wal iman wa salamat wal islam rabbi wa rabbukallah. Ni hadis hasan daripada Imam At-Tirmizi. Ada aku tulis dalam kitab ni, tuan-tuan boleh ambil kitab ni kat luar. Ada kat depan tu, eh. Tapi dah ambil bayar. Ambil belah aku kejar sikit, faham? Eh. Aku nak cari dana untuk sekolah aku, faham? Anak yatim, ibu tunggal, orang gila, muallaf, semua cukup, faham? Eh. Ha, cukup ceramah-ceramah ni nak cari dana dia orang, bukan untuk aku, tuan-tuan. Tuan-tuan bagi duit minyak. Rebah 100. Faham, eh? Ha, minyak aku lagi, faham, eh? Dalam ni ada satu doa lagi pula sebelum buka puasa. Itu sebelum buka puasa jangan gopoh sangat. Ni buka puasa macam beruang. Ya, lambat dengan bini habis. Relax, sebab pada nak buka puasa ni, bulan Ramadan ni syurga buka tu, eh. Neraka tutup. Ni hadis Imam Bukhari. Nabi cakap apa? Tak apa, minta doa dengan Allah, minta dihindar daripada api neraka Allah pada petang Ramadan sebelum buka puasa. Dia kategori yang dibebaskan pada petang bulan Ramadan. Dia. Yeah. Contoh nama kita dah ada dekat pintu neraka dah ada. Nah, eh. Malaikat dah berdiah nampaklah. Fulan bin Fulan. Orang Sungai Tiram. Ha, nanti kau. Eh. Ada nama. Kita doa minta dengan Allah. Ya, kita dilepaskan pada petang bulan Ramadan. Ah, eh. Apa doa ni? Allahumma bika amsayna wa bika subhana wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabb Jibril wa ya Rabb Israfil wa ya Rabb Mikail wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu tambah sikit. Minta apa-apa minta ah. Eh, minta. Lepas tu campur baca doa makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban nar. Makan. Makan yang banyak. Makan sikit ah. Lepas tu sembahyang. Lepas tu lepas sembahyang, bau bantai. Itu ada bakar sampai kat isyak. Oh, kat isyak lagi 10 minit kat isyak. Makan tak habis. Ikan siakap, daging masak merah. Ha? Tak habis-habis. Nabi suruh buka puasa sikit tu. Lepas sembahyang, bantai balik. Ha? Itu ada makan sampai kat isyak lah sampai sini. Mayang mah, mayang. Tak lalu. Ya. Yeah. Lagi satu pada malam hari raya, tuan-tuan. Ini kita kongsi ilmu sama-sama, tuan-tuan. Aku tak tahu lagi boleh jumpa tuan-tuan bila. Tuan-tuan tak tahu boleh jumpa aku bila. Kalau tak jumpa dekat dunia, kita jumpa dekat negeri akhirat. Faham? Ya? Yeah? Pasti jumpa punya. Ke bumi, kat mana? Tetap jumpa. Ha? Tapi siapa mati dari bumi Madinah beruntung. Nanti dia bangun dunia kiamat, bangun dengan Nabi. Oh, Nabi. Nabi buang janggut dia, debu-debu Nabi buang. Tu Nabi tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, hari ni hari apa? Kata malaikat Jibril, wahai baginda, hari ni hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Pintu neraka tertutup untuk engkau, pintu syurga terbuka luas untuk engkau. Nabi nangis. Nabi kata, aku tak tanya syurga, aku tak tanya neraka, aku tanya umat aku macam mana? Umat aku macam mana? Umat aku macam mana? Umat aku yang berdosa macam mana? Ini Nabi lah. Ya, dia sayang kita. Tapi kita tak sayang Nabi. Malas selawat. Tuan-tuan, siapa nak dikabulkan hajat, ya tak payahlah pergi itu. Lu pajak gadai ar-rahmu tu, bila hari raya duk gadai barang kemeh bini, tak payah lah. Ya? Bila barang kemeh bini habis duk gadai kat ar-rahmu lah. Ya? Gaya macam orang senang, jalan. Selang alam. Titak, titak. Tapi duk hutang lah. Ya? Senang lah. Siapa lepas subuh, ni hadis sahih dari Imam Bukhari. Siapa sebut nama Nabi 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1 minit 56 saat. Siapa sebut 100 kali, 30 hajat dekat dunia Allah selesaikan. 70 hajat dekat negeri akhirat Allah selesaikan. Tuan-tuan, rezeki senang, berkat, belajar mudah faham, anak jadi anak soleh, isteri soleha, suami soleh, nak hari raya mudah urusan. Amal kan? Aku ijazah, tuan-tuan boleh amal. Faham eh? Ha. Baiklah, dalam kitab ni ada wirid malam hari raya. Hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha. Saya baca dua wirid ni. Satu tasbih, subhanallahina azim wa bihamdih, subhanallahina azim wa bihamdih. Satu lagi tahmid, la ilaha illallah wa da'u la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa hayyul la yamut bi yadihi khairun ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Ya, contoh ni malam raya, besok nak raya, malam ni boleh baca. Saya baca dua amalan ni, mati tak kira bila. Kubur ada cahaya 70,000 cahaya sampai dunia kiamat. Betul eh, kubur ada cahaya. Tunggu mati besok. Baru tahu, ya. Ha, dalam kubur tak boleh nak telefon, tak boleh. WhatsApp, line tak ada. Faham? Line. Pacaklah tiang selkom dalam tu, tak ada line. Faham?
Ha, main dalam kubur ni, ha. Kita semua balik kubur ni, ha. Tak tahu mati bila. Malam ni mati, malam hari raya mati, hari raya kedua mati, lepas tu mati ni rahsia Allah. Siapa dia beramal dengan surah Taubah ayat 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Lagi 60 hari nak mati, Allah bagi alamat. Dia lupa ayat ni. Cuma dia tak tahu hari apa dia mati. Aksiden lah, masuk buah trailer. Jatuh kapal terbang lah. Kalau dia amal ayat ni, dia hafal, dia ingat. Ulama bagi tahu, Imam Nawawi bagi tahu, Allah tak ambil nyawa dia lagi. Nah, Allah selamatkan dia. Ini kelebihan surah At-Taubah. Tuan-tuan amal lah, faham? Orang dulu duk beramal, dia orang sengah-sengah dia beramal untuk ayat kebal. Tuan-tuan, amal. Kena amalan. Lagi satu, pada hari raya, jaga pantang-pantang larang, benda-benda haram. Jangan duk salam, perempuan ni haram. Orang perempuan jangan duk salam, lelaki yang haram. Kadang ustaz, kami lapik salam, lapik. Lapik pun tetap haram sebab ada rasa zat. Ha. Pergi pasar Ramadan, orang duk jual kuih tu. Akak duk jual kuih tu, pegang punggung. Oh, pegang ni. Tak haram, lapik lah. Ha, kena tahu tu. Ha, tuan-tuan. Boleh bila darurat. Darurat. Baik, aku nak berhenti lah, tuan-tuan. Satu lagi. Aku nak tinggal, selalu tuan-tuan aku lupa nak bagi tahu. Tuan-tuan kalau dah ada ambil minyak kasturi kijang dekat luar, aku ada bawa tu, Tuan-tuan kena tahu, ambil air satu cawan. Kalau boleh air zam-zam, tak ada air zam-zam, air biasa pun boleh. Aku nak berhenti dah ni, Ambil garam setengah cubit masuk dalam air tu, kacau. Lepas tu ambil kasturi kijang ni, buka botol dia, masuk dua titik, kacau. Baca istighfar 3 kali, Fatihah 3 kali, surah Ikhlas 3 kali, baca bismillahirrahmanirrahim 7 kali, lepas tu baca selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdi wa shifaiha. Baca sampai habis. Tak dapat, baca selawat biasa 7 kali. Embus dalam air tu, boleh buat minum. Malam karang jangan nak minum siang ni. Untuk apa? Menguatkan jantung punya degup, pup dia, badan sihat, dan menghindar penyakit kanser, dan menghindar daripada sihir dan santau. Ini kelebihan kasturi kijang. Dan menghindar untuk urus sedung, semua faham, ini kelebihan kasturi kijang. Kalau untuk luaran, spray je. Dalaman boleh minum, tapi minum campur air, jangan minum tonggak sebotol ni, nanti mati lah. Faham? Betul, mengaji jangan tidur, faham? Kasturi kijang, minum sebotol, nanti balik dia minum sebotol, faham? Kita tahu ni, ambil kat luar seorang satu. Kalau jiwa tak tenang, hidu sedut. Dia tenang, menenangkan jiwa, mencerdikkan akal. Tuan-tuan, nanti malam-malam anak nangis, sapu sini. Ni. Baca selawat. Suami nangis, sapu awak. Diam suami awak. Ambil ni, ada kat luar ambil, tuan-tuan. Boleh pakai untuk luaran. Di antara minyak yang syaitan benci, minyak kasturi kijang. Di antara kayu sugi, kayu yang dia benci, kayu sugi. Di antara kayu yang dia benci, kayu sugi. Di antara buah yang dia benci, buah korma. Di antara manusia yang dia benci, umat Nabi Muhammad yang bertakwa. Betul, buah korma nanti bulan Syawal jangan tak makan. Ini hadis sahih, mana tutup. Nabi kata, di antara sesiapa yang beramal buah korma setiap hari 7 biji, dia dihindar dua penyakit. Satu penyakit, dia dihindar daripada kena sihir. Kedua, siapa makan buah kurma setiap hari 7 biji, dia dihindar makanan-makanan beracun. Entah. Aman. Rumah siapa tak ada kurma, rumah tu tak berkat. Yusuf, Tayyub. Beli kurma. Baiklah, aku nak tutup lah. Jadi sebelum aku tutup, tuan-tuan, dalam masa 1 tahun, aku mengajar kat sini dengan tuan-tuan, orang lama dengan orang-orang yang baru datang, ada muka tak pernah nampak pun ada. Faham, Tuan-tuan ada tak puas hati dengan aku, ada pernah kata-kata kat aku, duduk belakang, siapa panggil ustaz? Aku tak puas hati dengan ustaz. Datang Sungai Tiram duduk macam-macam orang sini. Duduk kata kat aku, tak payah jumpa aku minta maaf. Aku dah maafkan dah. Kalau jumpa kat aku, nanti aku tahu orang ni duduk kata kat aku. Itu satu. Yang keduanya, aku nak minta maaf dengan tuan-tuan. Selama aku mengajar 1 tahun dekat sini, tuan-tuan ada kecil hati, pangkat bapak, pangkat abang, pangkat adik, pangkat mak tu, ada kecil hati, aku minta maaf. Bila aku dah minta maaf, tuan-tuan dah cakap, tak ada maaf bagimu. Aku dah minta maaf lah. Aku dah minta maaf, tuan-tuan kena maafkan. Baiklah,
Dengan sujud kita sampai ke sini, insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Nanti bulan 7, kita jumpa lagi tuan-tuan. Macam biasa, kita mengaji, kitab buat solat. Ya, ha, macam ni, masa terhad tuan-tuan. Ya, ha, baiklah. Di luar tu macam biasa, ada kitab, ada kasturi kijang, ada madu lebah. Siapa nak campur dengan bawang, ambil madu lebah. Ha, ya, ha. Tuan-tuan, ya, baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma sallim salimna min kulli bala'i wal wabah. Allahumma sallim salimna min kulli su'il adab. Allahumma sallim salimna min kulli syarrin wa ma'siyatin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma aghfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.